apa footballer dulu. Aku macam tak percaya. Saya pun tak percaya diri saya. Apatah lagi orang yang dengar. Okey. Dia orang cerita dia footballer, pernah beraksi untuk Kuala Lumpur. Sama ada dalam skuad bawah umur atau tidak, tapi bila saya tengok 12 tahun. Oh, 12 tahun dia pernah main untuk Kuala Lumpur. Saya tak tahu, masih tak percaya je, tapi realitinya itu. Kau cerita sikit macam mana kau boleh terlibat dengan bola dan akhirnya kau terkeluar daripada bola. Kau sepatutnya sekarang dah terkeluar. Dah sama dengan Mourinho dah memimpin kelab besar Liga Inggeris. Hui, sebab janganlah. Ramai nak ambil itu yang saya ambil keputusan, saya undur diri. Okey. Gantung walaupun dalam usia yang muda. Siapa nak ambil kau masa kau umur 12 tahun? Masa tu Brazil. Nak ambil. Okey. Kobe, Jepun masa tu main kelab-kelab lah. Kobe. Okey. Tapi saya cerita pemberitaan saya dalam bola sepak. Sebelum saya sekolah lagi. Okey, kau dah terang main bola? Tak. Itu? Budak-budak. Main bola kat, kat lift. Umur saya 4 tahun. Wakil sekolah darjah 1 dah. Dah start wakil sekolah. Sampai darjah 6, wakil Kuala Lumpur. Dan nak pergi ke wakil Malaysia, saya dah risau bimbang. Masa tu umur saya form 5. Kalau tengok Messi, diorang cakap macam saya. Diorang cakap, saya bukan saya cakap. Aku tahu. Messi macam siapa kau. Siapa Messi tu siapa? Saya pun tak kenal. Messi, okay. Lionel Messi lah. Lionel Messi. Pemain Raja. Saya terdingin sangatlah diorang cakap. Pemain Argentina. Harap-harap dia bagus lah macam saya. Dulu. Dulu. Saya taklah bagus sekarang. Okey. Kalau dulu nak tengok, saya main, susah saya kena tengok lah. Saya tak berani nak cakap saya bagus dalam ni. Industri bola sepak ni. Tapi bagi bola lah tengok. Kalau tak melantun balik kat bola ni. Okey. Timbang macam itulah. Masa kau berhenti main bola? Tak berhenti. Selection. Aduh. Semua selection. Selection dia kau tak sangkut. Cuma tak nak pergi je. Hebat dia punya jawapan, babe. Dia punya saya try main game serius dengan dia berbual ala Larry King interview. Tak boleh. Dia punya spin adalah jangan tanya apa yang kita nak tahu, dia akan jawab apa yang dia nak cakap. Itu Yasin. Maksudnya pusinglah macam mana dia tak berpandu pada soalan, dia berpandu pada apa dia nak cakap.